dinas oleh Dagut 1000% memenangkan 03. Kekuatan pasangan AB HJT semakin bertambah dengan banyaknya kader banteng yang membelot mendukung Harjanta yang dicalonkan sebagai wakil bupati Klaten mendampingi Arief Budiono. Minggu malam di rumah kediaman Suharno, warga Duku Sidodadi, Desa PP, Kecamatan Ngawen, sejumlah pengurus ranting PDIP berkumpul mendeklarasikan kemenangan pasangan nomor urut 3 ABY HJT. Karena padatnya acara, ABY dan HJT datang beriringan di tempat tersebut. Keduanya semakin optimis dapat memenangkan Pilkada Klaten dengan semakin bertambahnya kader banteng giras yang siap memenangkan ABY HJT. Pengurus ramai semua, dan itu di pengurus ramai semua akan mendukung pasangan nomor 3. Karena kita berada akan membackup. Yang mendasari apa, Pak? Mengembalikan marwah partai atau seperti itu? Yang mendasari akan bahwa nanti, bahwa 10 tahun ke belakang ini partai menurut saya ya tidak jalan. Di aturan kita abrak. Nanti Intinya ya, mereka solid, Pak, ya. Solid. Mendukung AB HJT. Sangat solid. Kader militan. Kader militan PD semua. Calon Wakil Bupati Klaten Harjanta mengungkapkan, secara kalkulasi dari suara partai pengusung ditambah partai pendukung sudah mencapai kisaran 230 ribu. Belum ditambah massa dari banteng giras yang diklaim solid. Artinya secara kalkulasi, AB HJT akan memenangkan Pilkada Klaten 9 Desember mendatang. Partai wis duwe 275.000 par pemilih. Yang meleset biasanya preset-preset to 20% gitu. Wis gawe 200.000 modal. Tambah wae dhewe iki mong banding-banding iki mong. Gitu. Lebih dari cukup, Pak. Padahal dulu itu waktu menang di Pilbup itu paling per 250.000, 250.000. Lah saiki kono pecah di loro. Lurah ya pecah. Nomor pembentukan ASN ya dan sebagainya tidak solid lagi. Dan ini kesempatan kita untuk mengembalikan nama PDI Perjuangan yang sebenarnya. Hal senada juga dikuatkan calon Bupati Klaten Arief Budiono. Dengan semakin banyaknya simpatisan dan relawan yang mendukung ABY HJT, semakin menunjukkan bahwa masyarakat Klaten sangat menginginkan adanya perubahan. Kita wajib memenangkan pertarungan ini, betul? Kita wajib memenangkan. Karena apa? Karena kita wajib melihat Klaten ada pembaharuan, betul? Tentunya ini membosankan, kita wis bosan, jenuh, nganyelongi, betul? Jadi kita ini diusung dengan 3 partai tambah ini teman-teman dari PDIP, dari Banteng ini, kita semangat. Dan insya Allah kita pasti menang.